Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Dwi Putri Channel. Hari ini kita berencana untuk memburu porang, guys. Sekarang kita sudah sampai di tempat sasaran ini. Porang, jadi porang seperti ini ya, guys. Nih, porang itu memiliki berbagai macam ukuran ini. Porang yang paling kecil seperti ini tuh hasilnya seperti ini, guys. Dan ini besar dia pun memiliki biji seperti ini. Tetapi dia nggak gatal ya guys, jadi pohonnya seperti ada dua bentuk macam guys porang. Kalau yang berbentuk seperti ini ya guys, mendekat seperti ini, bikin duri-duri kecil. Jadi ini kita di alam liar ya guys, tapi kita nggak berniat merusak keindahan alamnya, tetapi kita hanya ingin membudidayakan porang ini sendiri ya, karena fungsinya pun sangat banyak. Mengambil bijinya seperti ini. Ini kayak gini guys. Cara mengambil air kalau dia seperti ini sangat gampang ya. Sarapan guys. Proses pengambilannya seperti ini ya guys. Jadi seperti kita menggunakan peralatan apa adanya. Seperti ini guys. Ini besar sekali guys. Ini ya guys. Ini besar sekali guys. Proses pengambilannya seperti ini. Kita harus mengambilnya secara perlahan-perlahan biar sampai dia nggak terluka ya guys. Ini guys, ini nggak tahu umurnya berapa ya guys. Bisa dilihat proses pengambilannya seperti ini. Kita harus membebaskan dulu daerah di sekitar biar sampai nggak terluka ya. Caranya seperti menggali, tapi ini karena letak kita di tebing guys, jadi kita harus berhati-hati seperti ini guys. Wow, lumayan guys. Wow guys, ini guys besarnya guys. Wow stranger, besar sekali guys. Berhasil guys, saya mendapatkan ukirannya segede ini. Udah, jadi ngusir. Kita lah. Guys, ini security kita selalu menjaga kita di mana saja berada guys. Terima kasih ya, Lucy dan Pangeran. Jadi guys, hasil dari berburu porang kita hari ini seperti ini ya. Nah, ini yang belum tahu untuk para subscriber atau para penonton di channel kita ini yang belum tahu bentuk dari porang itu seperti ini ya.